Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Sumbutan, Jabatan Asisten Intelijen Investasi Gorontalo. Dengan ini mengucapkan untuk keluarga besar LDII selamat melaksanakan rapat kerja nasional LDII tahun 2023 sejak tanggal 7 sampai tanggal 9 November dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Haji Andi Islamuddin, Penjabat Bupati Bone. Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional LDII 2023 pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 dengan tema mewujudkan sumber daya manusia profesional religius dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta. Saya Muhammad Yusran Lulugau, Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengucapkan untuk keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII, selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November dengan tema mewujudkan SDM profesional dan religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Abdul Rajab, SEMM, Jabatan Ketua FKUB Kabupaten Parigi Motong. Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 dengan tema mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Rusli Moidadi, STMT, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, mengucapkan kepada keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Dr. Andes Haji Ardiasbara MM, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat dan sukses Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 7 sampai 9 November 2023. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik berpihak kepada umat dan masyarakat bangsa dan negara dengan mengangkat tema mewujudkan sumber daya manusia profesional religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.